Selamat sore Mas. Perkenalkan Mas, nama siapa Mas? Perkenalkan nama saya Omer. Iya. Terima kasih untuk Damar Center, saya sudah diajak mancing bareng. Pesan buat teman-teman saya yang di sana, rajin-rajin like dan komentar di YouTube Damar The Channel. Siapa tahu Anda diajak mancing bareng sama Damar The Channel. Yes, yes, yes. Iya, selamat sore Mas. Perkenalkan Mas, dengan siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Alim. Ya. Terima kasih pada Damar Channel, saya sudah diajak mancing bareng. Pesan saya buat teman-teman, rajin-rajin nge-like dan komentar di YouTube Damar Channel. Siapa tahu Anda diajak mancing bareng bersama Damar Channel. Yes. Oke. Iya, selamat sore Mas. Dengan Mas siapa nih? Selamat sore, dengan saya Akbar Saputra. Terima kasih untuk Damar The Channel udah mengajak saya mancing bareng. Untuk rekan-rekan yang lain, jangan lupa banyak-banyak like dan komentar di Damar The Channel. Siapa tahu kalian beruntung bisa mancing bareng dengan Damar The Channel. Oke, Damar The Channel, yes. Oke, makasih Mas. Mantap. Selamat sore guys. Hari ini saya akan mancing ini di bagan Villa 5 milik Eko Budi, yang mana kemarin di Facebook ada permintaan dari teman-teman kita suruh buatkan tutorial cara memancing cuminya. Ini rakitan pertama, leader utama kita kasih stopper ya, kita kasih stopper sini, terus baru dipasang kumbul, kasih starlight untuk penerangan di malam hari. Baru di sini pakai gili-gili bisa, nggak pakai gili-gili bisa langsung. Terus yang leader berikutnya gunakan leader yang kecil 0-12 ya, sekitar 70 sampai 100 cm ya, seperti ini. Naik lanjut, di sini di ujung leader kasih peniti ya, ini penitinya ya, ini peniti. Maksud tujuan peniti, apabila udang sudah habis jadi gampang nyopot ini kail kapelanya guys ya, gunakan kail kapela. Seperti ini. Nah, terus lanjut cara masang umpan udangnya ya. Di sini cumi lebih dominan pakai udang api peci guys ya. Ini udang pecinya. Ekor ini kita ambil dikit ya. Baru kita tusuk dari ekor. Kita tusuk. Gunakan udang yang segar ya guys. Jadi seperti ini guys. Posisi kail kapelanya di sini ya, di bawah. Jadi ingat, jangan kebalik masang udangnya. Posisi ekor di bawah, posisi kepala di atas. Lalu setelah itu kita kaitkan di penitinya di sini. Nah, seperti ini ya. Nih. Oke, demikian guys. Ya, tutorial bagaimana cara rakitan cumi. Sehubungan ini belum begitu gelap. Jadi next nanti malam akan saya sambung video di saat strike cumi guys ya. Ini seperti ini. Ini ya. Ini. Ya, ini biar agak lama nih, biar paham. Ini saya ulangi lagi, ini dari posisi dari bawah udang. Udang leader 0-12. Ya, baru kumpul. Kumpul.
jangan lupa starlet. Nah, untuk mata kail capella, capella bisa menggunakan 2 atau 1. Biasa saya pakai 1 guys ya. Tapi kalau cuminya sedang on banyak, gunakan mata kail capella 2. Jadi lebih dapat banyaknya. Terkadang satu capella ini bisa menghasilkan 2 cumi. Apalagi kalau 2 ya, mungkin bisa 3 atau 4. Seperti itu kalau lagi rame cuminya guys ya. Oke, demikian buat teman-teman di Facebook. Ini nanti langsung kemungkinan besok ya. Besok akan langsung saya unggah di YouTube saya. Ya, apabila berkenan ya silahkan di subscribe, di like, jangan lupa komennya juga, jangan lupa di share, dibagikan. Nah, pesan buat teman-teman dari saya, Damar D Channel, kalian rajin-rajinlah like dan komen. Siapa tahu Anda beruntung dapat mancing bareng bersama Damar D Channel. Nanti akan saya pilih satu persatu. Nanti akan saya nilai yang sering like, yang sering komen. Nanti akan saya hubungi lewat medsos ya. Oke, demikian. Selamat sore teman-teman. Saya akan merakit target ikan yang ya mudah-mudahan sih dapat yang gede lah ya. Oke. Selamat sore, jangan lupa subscribe YouTube Damar D Channel. Guys, sepertinya saya sudah strike ini guys ya. Ya ini guys. Ini cuminya sudah dapat 1 ekor ya guys. Nih ya. Nih. Ini nanti langsung mau buat umpan sama saya guys ya. Oke, nanti strike cumi yang berikutnya guys ya. Jangan lupa subscribe YouTube Damar D Channel. Nih cumi trot. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Sehat itu. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat, lagi di rumah saudara. Oh gitu. Oh gitu. Iya. Udah dah. Oke, iya saya berangkat. Nah, saudaranya sekarang Bang Eko. Saudaranya bener, Bang Eko. Salah. Lupa eh. Saya lupa. Oh, saya kena ketipu. Bang Eko, saya kena ketipu. Oh, sehat Kakak? Sehat, Mas. Alhamdulillah. Tadi yang belum salim toke ya? Lu salim sama gua kagak lo? Lu salim sama gua kagak lo? Saya kena ketipu. Lu salim sama gua kagak lo? Walah, saya kena ketipu. Bilangnya di rumah saudara. Enggak taunya di bagan saudara si Eko. Ya, demikian sambutan rekan-rekan jeger laut. Seperti inilah keadaan kita di saat mancing. Yes. Intinya kita mencari apa ya, senang-senang ya, bercanda ria di atas bahkan supaya kita tidak ngantuk. Next, lanjut tunggu strike yang akan datang. Jangan lupa subscribe YouTube di Damar D Channel.
Ya guys, sementara rekan-rekan masih ada yang lagi setting menyeting. Halo kakak. Halo kakak. Ih, gantengnya. Halo kakak. Kakak Yatna kita ya. Nah, ke rekan-rekan ya, ini persiapan ya guys ya. Ya, nah di sini sedang mancing cumi guys ya. Halo kakak. Halo. Guys, mantap. Dan ini posisi banyak starlet ya guys. Ya seperti ini. Nah, ini banyak buat mancing cuminya. Ya kelanjutan tadi. Halo kakak Aurel, sehat. Cumi mancingan cumi. Buat rekan-rekan yang belum tahu caranya, yaitu tadi tutorial dari Mbah pada Mardi Channel, dan tadi sudah ada hasil, dan ini hasil cuminya ya guys ya, di sini nih. Tuh. Nih hasil cuminya guys ya, tuh bener-bener seger, masih hitam guys ini ya, tuh ya nih. Jadi cobain, karena saat ini juga udah musim, bagi rekan-rekan silakanlah coba-coba mancing cumi di wilayah Desa Muara ujung Pantai Pertamina guys ya. Itu oke, lanjut strike-strike cumi berikutnya ya guys ya. Oke, sip. Halo Cuk. Halo. Siap untuk mantap. Akhir video. Oke, yuk. Oke. Yuk. Oke. Lemparan berharap mendapat ikan. Jempolnya mana? Mantap. Mantap. Strike. Seh kerapu kakak. Seh. Widih, kerapu kakak. Kakak pegang kakak. Kerapu kakak. Usai gede banget kakak. Widih. Ikan mama suka ini. Ikan mama suka kakak. Angkat kakak. Angkat kakak. Ikan mama suka. Angkat kakak. Ikan mama suka. Pegang garis bawah kakak. Pegang kakak. Pegang begitu kakak. Ih, cakepnya cuy. Ikan mama suka. Ikan mama suka. Mama yang cemek. Mama yang cemek. Oke. Tunggu strike-strike berikutnya. Yes. Double strike, coy. Kanjo siapin kanjo. Ya. Nih, tokek sedang strike juga barusan kakak Yatna. Gua tarik aja, Mas. Ayo jangan kasih lama-lama. Ya barkut yuk. Ayo sini. Siapin. Siapin. Widih. Coy, cakepnya coy. Pegang. Pegang dari bawah. Sit. Ini mah anakan barkut. Anakannya lagi. Ini mah senepnya nah. Kelihatan ikannya dong. Sini enggak kelihatan nih. Ludahin deh mulutnya kayak ikan senep. Mulutnya ludahin. Anjir lu. Anjir lu. Yang gede, malu panggil. Ya. Berarti yang tadi tuh yang suka goda-godain tuh gua pilih lu ntar lu. Oke, tunggu strike berikutnya. Kerapu lagi, Bro. Wih, mantep, Bro. Wih. Kerapu lagi, Bro. Angkat, Bro. Widih. Demplon-demplon, Bro. Widih. Bupe. Pegang kayak tadi lagi kakak. Demplon amat ini. Si, kak. Pegang kayak tadi lagi kakak. Aduh. Se. Ntar itu kepalanya jangan dibuang ya, kepala cuminya ya. Wis mantep bro. Ih. Ikan mama suka lagi kakak. Ih, ikan mama demplon lagi. Wis. Oke kok. Udah yuk, tunggu strike berikutnya kembali. Strike. Ya. Ini pemandu lagi, pemandu jagir laut, strike. Mbah, senep lagi. Udah bodo amat mau ikan apa aja kayak lah. Ih bukan, itu apa kuro lajang. Senop. Kuro lajang. Budun. Kuro lajang. Tuh. Sih, lu kek. Tuh, pegang kek. Itu bukan lajang, kuro anak. Anakan itu bukan lajang. Wih, parah bener. Tadi beginian mulu. Aduh, strike lagi. Strike lagi. Yes, strike lagi. Lagi strike. Ya. Seh.
Trek lagi. Ini dari tadi nih yang mutus-mutusin. Ini nih. Iya. Iya nih. Sering mutus-mutusin nih. Mendingan. Tuh. Tuh. Agak mendingan nih. Tuh, bangun tidur langsung setrek tuh. Yes. Yes. Tunggu setrek berikutnya. Oke. Okay. Guys, ini hasilnya kita mancing cumi. Jangan lupa pesan saya, bila mancing cumi, area jangan sampai ada yang bercahaya atau dicahayain, karena melihat bayangan kita aja itu cuminya pada kabur ya guys. Jadi di air nggak usah dikasih senter atau dicahayain. Kenapa saya bilang jangan dicahayain? Karena kita mancing guys, bukan ngejaring. Gitu ya. Ini harap dibedakan. Kalau kita ngejaring, kita menggunakan cahaya supaya cumi-cumi itu ngumpul. Tapi kita akan mancing, jadi kita perlu gelap-gelapan. Karena di kapela kail itu sudah ada cahaya untuk menarik cumi yang datang, yang warnanya stabilo menyala itu ya. Nah itu kalau sudah malam itu dinyalain pakai senter juga udah nyala itu. Nah itu daya tarik cumi untuk datang. Ya ini hasil sementara aja, karena situasi cuaca angin tidak bersahabat. Jadi kita mau sekian dulu, kemas-kemas, lanjut balik kanan. Pulang bubuk. Oke, demikian.